Hello, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue pengen bikin video berbeda ya teman-teman. Jadi ini gue gak mau nyebutnya penipuan, tapi ini diduga keras penipu. Karena gue sendiri gak tertipu ya. Karena gue ya mudah-mudahan gak tertipu. Jadi awalnya gue ditelepon teman-teman, ditelepon dan ngomong kalau mereka itu lagi mencari orang untuk part time job gitu ya. Gue nggak nanya sih sebenarnya bisa dapat nomor gue dari mana, bla 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 gitu ya kan. Ya gue seketika gue ingat gue itu kan sering buka-buka Facebook, masuk ke grup-grup gitu ya. Jadi udah ada cerita ini, udah banyak banget cerita ini dan gue udah sering denger dan gue nggak tahu kalau gue juga kena juga gitu ya akhirnya. Dan alhamdulillah karena sering baca-baca jadi gue jadi lebih waspada gitu ya teman-teman. Jadi setelah ngomong-ngomong itu akhirnya dia WA gue ya, sengaja gue nggak ilangin WA ini ya. Jadi dia ngaku dari Multimedia Information. Setelah gue cari nomornya pun banyak orang-orang kasih notice kalau dia itu penipu gitu ya. Ya terus dia bilang dia akan membayar kita untuk part time job, yaitu dengan cara me-like dan me-love ya, like dan mengikuti akun TikTok yang bakal dia kasih ya per 30 menit teman-teman. Jadi saya pakai akun palsu, saya pakai identitas palsu untuk supaya supaya saya juga aman gitu teman-teman. Jadi dia memberikan contoh ya, rame banget nih, memberikan contoh dan saya langsung didirect ke Telegram teman-teman. Dan Telegram saya memang udah lama nggak aktif, akhirnya saya bikin Telegram baru ya. Di sini saya disuruh download Telegram, niat banget ya. Akhirnya saya mencoba untuk menelusuri supaya jadi perhatian kalian lebih berhati-hati hal seperti ini. Kalau kalian mau coba nggak masalah, kalau misalnya pun karena saya sendiri belum tertipu ya teman-teman, jadi saya nggak bisa memastikan ini penipuan apa enggak, tapi banyak dari nomor ini pun udah direkomendasikan kalau ini adalah penipu gitu ya teman-teman. Jadi langsung aja kita ke Telegram ya teman-teman. Nah setelah saya install Telegram, saya ikutin linknya dia dan saya dimintai data diri ya teman-teman. Dan data diri saya kasih palsu aja. Dan saya ngakunya dari pensiunan Polri ya. Sebenarnya ini untuk efek supaya dia takut lah jatuhnya gitu untuk ngerjain saya. Ternyata enggak teman-teman. Mungkin karena harusnya dari Polri-nya sih ya, jangan pensiunan Polri, mungkin lebih mantep gitu ya. Tapi enggak, tetap dia meneruskan gitu teman-teman. Dia juga meminta nomor rekening. Itu nomor rekeningnya banyak ya, enggak hanya nomor rekening tapi bank apa namanya, bank digital, Dana, GoPay, bisa gitu teman-teman. Jadi sangat menarik buat kita ikutin. Dan ini kemarin ya, jadi saya dapat sekitar 10 tugas untuk me-like dan nah ini tugas-tugasnya teman-teman, untuk me-like TikTok dan mengikuti akun TikTok yang mereka suruh ya teman-teman. Dan saya suruh screenshot. Di tahap ini selama seharian saya langsung ditransfer teman-teman. Uang ini nggak main-main, modal mereka itu di hari pertama hampir 100.000 sekian saya dapat. Jadi per tahap ya, jadi kalau udah ngerjain tugas saya ditransfer bla 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 gitu ya. Dan selanjutnya saya dioper ya, ini screenshot aja ya, dioper ke grup yang namanya part time job. Nah ini nggak bisa direcord, nanti bakal saya record pakai komputer.
karena mereka setting tidak bisa di record ya teman-teman, jadi nanti bakal di record di sana gitu ya. Dan itu selanjutnya nanti saya cerita lagi. Dan ya saya ikutin selama saya enggak deposit, karena saya mendengar dari grup-grup sering sekali orang ketipu seperti ini, bahkan sampai ratusan juta ya teman-teman, itu uang dari pinjam, dari apa, diinvestasikan ke ini. Dan ini dengan cara iming-iming penghasilan. Jadi hati-hati, semoga kalian enggak kena seperti ini, saya juga enggak kena. Jadi kalian yang menilai lah apakah ini penipuan apa enggak nantinya ya. Jadi karena enggak bisa di screenshot maupun direkam Telegram itu ya teman-teman, kayaknya disetting sama dia ya untuk tidak bisa direkam, hampir sama kayak Zoom ya juga ya. Jadi update selanjutnya setelah udah hari kedua itu diiming-imingi dengan menerima komisi 1 juta, nanti kita akan dioper ke salah satu admin Shopee. Shopee aja udah ketahuan bohongnya ya. Di sini Shopee tapi di sininya Indodax. Jadi benar-benar ngaco gitu ya. Kalau perusahaannya satu-satu aja gitu kalau mau nipu gitu ya. Jadi saya suruh klik tautan dan terhubung ke sini teman-teman. Nah, ini ya. Nama penuh, pekerjaan, pendapatan per bulan, nomor telepon, harap saya kami mendapatkan merchant ya. Enggak tahu nih saya bakal ngelanjutin apa enggak, tapi yang udah di sini tuh udah pada transfer banyak ya. Jadi setelah tugas keempat ini kita disuruh transfer sebanyak-banyak banget ini, ada ya. Kemungkinan ada level-level ya teman-teman. Nah, kalau yang 29 ini kita dapat ya. Kita dapat. Kalau yang 2,6 ini kayaknya dia transfer ya. Ya, transfer. Ini juga 6 jutaan, jadi ada level-levelnya gitu. Ini 2.600. Nah, ini kemudian level 1 nih 2.600. Bahkan ada yang sampai 15 juta, teman-teman. Enggak tahu teman-teman dia atau gimana ya. Ini 2.600. Sama 2.600. Kayaknya level 1 itu 2.600. Dan ini 6.600 ya, teman-teman. 6.900 loh. Ini ada Aladdin. Sorry. Ini 15 juta ya. 15 juta. Ini pakai Cbank 15 juta. Jadi perkiraan memang kita disuruh depo ya. Enggak tahu saya mau ngikutin sampai mana nih. Jadi memang yang di grup part time job itu enggak bisa direkam ya, teman. Setting untuk di private. Jadi saya nggak bisa ngerekam, tapi saya pindahkan perekaman ke komputer untuk meyakinkan kalian kalau step-stepnya agak bermasalah gitu ya teman-teman. Jadi saya setelah itu di direct ke salah satu admin namanya SPF Vitiana. Nah, di sini bisa kita lihat dia meminta data saya dan saya pakai data palsu. Waduh, malah gua like lagi ya. Terima kasih atas kerjasama Anda, bla 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 bla. Membayar tugas Anda adalah membayar biaya tugas sesuai dengan tugas yang diberikan. Jadi ini bukan lagi kita menghasilkan ya, tapi kita membayar tugas ya. Catat itu. Jadi kalau dari awal dia bilang ada pembayaran, saya nggak bakal ikut ya teman-teman. Tapi ini jatuhnya kita ada pembayaran ya. Dan bla bla bla, banyak banget gitu ya pesan-pesannya, komisi. Jadi kita diiming-imingi meningkat dari 1.888.888 sampai 8.888. Jadi Anda dapat memberi komisi sebanyak 20% dari hingga 40%. Nah, inilah yang harus kita depo ya teman-teman. Jadi mereka meminta kita untuk mendepo untuk mendapatkan keuntungan dari yang kita depo gitu ya. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi ini ada charge-nya yang saya bilang tadi, ada yang 2 jutaan. Ternyata itu ada nomor 1. Jadi kita suruh beli produk, tapi belinya enggak di Shopee, jadi transfer jatuhnya ya teman-teman.
Jadi di sini modal kita ada yang 196.000, 1.100.000, ada yang 2.600.000. Nah, ini banyak kan 2.600.000 nih, teman-teman. Dan 6.900.000 saya lihat ada satu orang, dan 15 juta itu ada lumayan banyak, ada 2 atau 3 orang ya. Waduh. Bagaimana kalian bisa hitung ya? Kira-kira berapa orang yang sehari yang bisa kena seperti ini, teman-teman? Taruhlah satu aja. Jadi satu orang cuman kerja online, mungkin ada 2 orang di sana gitu kan, dapat 15 juta sekali tepuk gitu kan. Gimana mereka enggak kapok gitu. Dan kita diimingi dengan tingkat komisi yang 20% ini. Yaitu charge-nya ya, teman-teman. Kebalik lagi ke sini. Dalam dia berjanji dalam 5 sampai 10 menit. Saya berpikiran mungkin ya, kalau yang depo di bawah taruhlah 1 juta gitu ya, itu mungkin bakal dikasih ya komisinya untuk meyakinkan kita. Ini kan jatuhnya kan meyakinkan, ini meyakinkan kita bahwa uang kita itu aman gitu ya, untuk mendepo lebih besar lagi gitu ya. Nah, yang 15 juta juga kabarnya memang ada juga yang nggak dikasih, tapi nanti dikasih tas lagi, suruh depo lagi lebih besar lagi, dan kemungkinan mereka bakal mau walaupun udah curiga gitu ya. Tapi karena wah, mungkin uangnya dari mana gitu ya, kalau misalnya nggak diterusin nggak balik ya kan uang tersebut. Nah, itu jangan sampai ya, teman-teman, kalian jangan sampai lah depo, jangan sampai mencoba-coba walaupun itu 1.190, walaupun kita udah dapat duit juga dari mereka gitu ya. Tapi ya jadinya kalau kalian mau coba nggak masalah, kasih balik uang mereka nggak masalah ya, yang 190, tapi kita rugi juga pasti. Terus karena saya lumayan lama nggak respon, akhirnya di DM sama dia juga tadi. Oh ya, tadi udah DM sini ya. Jadi saya memutuskan untuk stop investigasi saya sampai sini. Saya nggak mau ngelanjutin. Kalau ada berita lebih lanjut, misalnya ada tekanan, ada apa, nanti saya kasih tahu ya. Bikin vlognya juga gitu. Oke, teman-teman, stay safe. Jangan tergiur sama yang instan-instan. Bekerja yang rajin. Yang kayak-kayak gini. Depo, mendingan kalian depo game. Depo game juga sama aja, teman-teman. Ya, janganlah tergiur yang instan-instan. Kerja yang bener. Kerja online banyak, yang meyakinkan banyak, yang nggak perlu capek juga banyak, teman-teman. Tapi nggak seinstan ini gitu loh ya. Oke, gitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.